Selamat datang di channel Awesome Studio. Bagi kalian yang suka nonton film genre fiksi ilmiah, pastinya tahu ya segudang teknologi canggih yang sering dimunculkan dalam film. Sampai-sampai kita dibuat berandai-andai, kapan dan benarkah teknologi tersebut ada? Berikut ini beberapa teknologi masa depan yang sudah terrealisasikan. Sebelum kita mulai, jangan lupa ya teman-teman, untuk support channel ini dengan like dan subscribe, tulis komentar kalian di bawah, dan saran kalian yang akan membangun channel ini. Smart Trolley. Membawa barang saat berbelanja memang sangatlah merepotkan ya, dan belum lagi jika kita harus mendorong dan mengarahkan troli. Namun, buat apa repot-repot kalau ternyata ada troli yang berjalan sendiri dan otomatis mengikuti kita saat sedang mencari barang belanjaan? Namanya adalah Smart Trolley. Kecanggihan dari troli ini tak hanya bisa berjalan sendiri mengikuti kita, tapi juga bisa mengarahkan kita menuju barang yang ingin kita beli. Tak sampai di situ aja ya, kita tidak perlu mengantri di kasir untuk membayar, karena Smart Trolley ini juga berfungsi sebagai kasir sekaligus. Troli ini juga bisa loh mengantar kita ke parkiran mobil dan juga kembali ke tempatnya dengan sendirinya. Wow, keren banget ya. Advanced Lens. Sekarang ini hampir setiap orang tidak bisa lepas dari smartphone-nya. Selain menjadi kebutuhan, biasanya kita berinteraksi dan berkoneksi menggunakan ponsel. Tapi, ponsel pintar tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan teknologi yang satu ini. Ya, sebuah kontak lensa. Di masa depan, akan ada kontak lensa yang super canggih. Kontak lensa yang sedang dalam tahap pengembangan ini nantinya dapat digunakan layaknya komputer loh. Dan kontak lensa ini dilapisi dengan silikon chips yang nantinya akan mampu melihat dalam gelap dan menerima informasi secara nirkabel. Sehingga, hanya dengan melihat, kamu dapat mendapatkan informasi dari kondisi sekitar. Dan gak hanya itu, kontak lensa ini juga bisa mengambil foto dan merekam video. Wah, bisa dibayangkan ya, di masa depan, orang bisa meluncur ke internet hanya dengan kontak lensa di mata. Starship Technology. Biasanya, para mahasiswa akan menghabiskan waktu cukup lama di kampus, melakukan berbagai kegiatan dan mengerjakan tugas hingga lupa waktu termasuk lupa makan. Tapi, hal itu tidak akan terjadi jika kalian kuliah di kampus ini. Pasalnya, George Mason University di Amerika Serikat ini memiliki teknologi yang dinamakan Starship, sebuah robot pengantar makanan. Jadi, saat kalian punya kegiatan dan tidak sempat beli makanan, kalian tinggal membuka aplikasi lalu memesan makanan. Dan dalam waktu kurang dari 15 menit, robot mini ini akan mengantar makanan sesuai dengan pesanan kamu. Wah, keren ya! Secret Bracelet. Perkembangan teknologi memang benar-benar luar biasa. Kini, sebuah gelang saja bisa menjadi alat super canggih layaknya film fantasi. Tidak perlu kostum yang canggih, kalian hanya memerlukan sebuah gelang. Secret Bracelet disebut-sebut akan menyaingi smartphone di masa mendatang. Bagaimana tidak? Dengan gelang ini, kalian bisa mengakses smartphone yang seakan-akan menempel di kulit kalian. Gelang yang dilengkapi dengan 8 buah proximity sensor dan juga microprojector ini tidak hanya menampilkan display saja ya, tetapi hampir semua fungsi smartphone dapat dioperasikan. Fungsi tersebut seperti browsing, chatting, dan juga bermain game, dan bahkan hal tersebut bisa dilakukan saat mandi sekalipun. Scanly Robotics.
Kamu sering kesulitan saat mencari tempat parkir. Kini, hal tersebut tidak perlu kalian alami lagi ya. Karena dengan Scarly Robotics, mobilmu akan terparkir secara otomatis. Kalian hanya perlu ngedrop mobil yang akan diparkir, mengkonfirmasi tiket parkir, lalu robot Stanley lah yang akan mengangkat mobil kalian dan mencarikan tempat parkir. Robot canggih ini dilengkapi dengan sistem GPS militer yang akan mencatat setiap mobil yang diparkir. Dengan begitu, kecil kemungkinan terjadi kesalahan lokasi ataupun kehilangan. Robot Stanley ini masih dalam tahap pengembangan dan juga sudah diaplikasikan di beberapa bandara di dunia seperti London, Prancis, dan juga Jerman. Wah, kira-kira kapan ya di Indonesia? Jangan lupa subscribe untuk melihat kegiatan selanjutnya.